Pedagang Pasar Senen yang menempati kawasan Blok 6 menyambut baik rencana renovasi dari Pemprov DKI Jakarta. Namun demikian, mereka berharap renovasi dilakukan secara transparan dan berpihak kepada pedagang. Bagaimana sebenarnya kondisi Blok 6 Pasar Senen? Berikut liputannya untuk Anda. Pasar Senen. Sebagai pasar yang usianya kini sudah puluhan tahun, tentu menyimpan banyak kenangan dan juga sejarah di dalamnya, khususnya bagi para pedagang yang berjualan. Usia puluhan tahun bukanlah usia yang singkat bagi Pasar Senen. Dan hal ini yang mendorong pemerintah, khususnya pihak PD Pasar Jaya, untuk melakukan perubahan, yakni renovasi. Ya, kawasan Blok 6 Pasar Senen dikenal sebagai pusat penjualan berbagai komoditi sayur mayur dan sembako. Tercatat ada 2.000 lebih pedagang yang berjualan di kawasan blok ini. Kawasan Blok 6 dibangun sejak tahun 1960-an. Usia bangunan yang sudah cukup lama serta tidak adanya perawatan yang baik membuat kondisi bangunan di Blok 6 menjadi sangat memprihatinkan. Saat ini saya sudah berada di dalam Pasar Senen, tepatnya di Blok 6 Pasar Senen. Di mana memang yang paling menarik perhatian saya adalah kondisi gedung yang kini sudah cukup memprihatinkan. Renovasi sebenarnya sudah direncanakan sejak lama, namun baru tahun ini renovasi akan direalisasikan. Pedagang menyambut baik rencana ini, namun mereka mengeluhkan pula sejumlah persoalan selain terkait penampungan sementara. Juga kekhawatiran renovasi pasar tidak berpihak kepada pedagang. Ya kan ini mau renovasi. Iya. Apa aja sih termasuk yang pasar? Iya, yang jelas apa informasinya kurang, Mbak. Jadi dari pihak pasar kita mau kapan pindah, mau kapan dibangun, mau berapa lama di penampungan, kayaknya sosialisasi ke kitanya kurang, kayak hampir ya kurang banget lah. Untuk renovasi saya rasa penampungan ya. Nah, kalau untuk penampungan sih kayaknya pedagang ini kayak saya katakan it's okay, tapi kan penampungannya ini proses pembangunnya pedagang ya senang gitu ya mau dibangun. Cuman tempat penampungannya nggak memadai gitu loh. Dalam kesempatan terpisah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji akan membuat kebijakan terkait pasar di Jakarta yang berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak. Ini saya juga berharap nanti kebijakan-kebijakan, aturan-aturan dibuat berpihak kepada rakyat kebanyakan. Buat aturan-aturan yang memudahkan agar pembeli dan pedagang itu bisa mengurangi biayanya. Penampungan sementara dibangun tidak jauh dari Pasar Senen. Rencananya awal tahun ini akan ditempati. Inilah dia penampungan yang akan ditempati sementara oleh para pedagang saat Pasar Senen akan direnovasi nantinya. Di mana gerai ini adalah salah satu poin yang dikeluhkan para pedagang terkait ukurannya yang dianggap kurang memadai. Namun ternyata tidak hanya gerai dan juga penampungan yang dikeluhkan. Lahan parkir juga menjadi salah satu poin yang diharapkan oleh pedagang dapat diperbaiki. Maka kedepannya, pemerintah harus mengambil langkah bijak terkait hal ini. Dari Jakarta, Ajeng Mulandari, Yudatio, iNews melaporkan.